Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan yang tentunya di channel Hilya TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru nih. Ada Ayu Tinting bersama Krisna Fahrezi lagi goyang TikTok. Sehat selalu untuk Ayu Tinting dan Krisna Fahrezi. Dan berita kedua di sini direpost dari akun Instagram Angkasa Bali 20. Baru mulai udah bikin ketawa. Ada Ayu Tinting di sini ya di acara Lapor Pak Malabini. Wah, Ayu Tinting aktingnya bagus sekali, sangat menghayati, bikin kocak deh semuanya. Dan di sini juga dari akun Instagram Mama Yoyo, komandan belum nanya udah dijawab duluan. Ayu Tinting dasar ya. Di sini ada Ayu Tinting nih lagi bermain bersama sahabat-sahabatnya di Lapor Pak malam ini. Aksinya sangat kocak. Mama Yoyo galau ditinggal pacar, pengen tak tiup. Si Neng mah bisa aja Pak bilang dieret. Ceritanya Ayu Tinting di sini lagi bercerita mengenai sang pacar yang katanya Ayu Tinting lagi diputusin nih sama pacarnya. Dan Ayu Tinting bilang nih sama bosnya, kurang apa, cantik iya, Ayu iya, kaya juga iya, tapi sayang Ayu cuma dimanfaatin alias dieret. Bisa aja ya Neng Ayu curhatnya. Ini curhatan pribadi atau memang skenario ya? Semoga semuanya berjalan dengan lancar nih. Dan Lapor Pak malam ini, wow, sangat menghibur, kocak pokoknya pemirsa. Di sini ada Denny Cagur juga ya sebagai bintang tamu. Sehat selalu untuk semuanya, semoga dilancarkan deh untuk Neng Ayu dan semuanya. Oke pemirsa, bagi sahabat semua yang kangen sama Ayu Tinting, pantengin terus nih di channel Hilya TV. Pastinya memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Tinting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe-nya ya, dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jangan lupa like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ayu Ting Ting.